Dengan menggunakan mobil patroli polisi, Satuan Babin Kamtibmas dari Polsek Padang Timur ini melakukan penyuluhan tentang tema Corong Kamtibmas keliling. Dengan menggunakan pengeras suara, anggota Babin Kamtibmas ini memberitahukan kepada seluruh warga yang ada di jalan raya maupun di perumahan dan perkampungan agar selalu waspada dan tidak lalai menjaga keamanan lingkungan dan rumah mereka masing-masing. Baik kejahatan jamret, curanmor, tawuran maupun peristiwa kebakaran yang kerap terjadi akibat kelalaian saat meninggalkan rumah. Pemberitahuan ini ditujukan kepada setiap daerah yang selama ini dianggap rawan terjadinya tindak kriminalitas. Selain melakukan penyuluhan keliling dengan mobil patroli, petugas juga tidak lupa bersilaturahmi dengan warga dan berusaha untuk tetap dekat dengan masyarakat agar kehadiran Babin Kamtibmas selalu diterima di tengah masyarakat sehingga cepat mengetahui apa yang terjadi di tengah masyarakat. Kegiatan ini pun disambut positif oleh warga karena bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dan tentunya dapat menciptakan lingkungan yang bersahabat. Rawannya apa aja, Bu? Notis kan. Pencuri motor, rumah. Notis. Hipnotis, Pak Dino dibebas tempat kanai. Udah banyak korban, Bu? Karena motornya hilang. Seperti apa, Bu, motif kejahatannya, Bu, di sini? Pakai motornya, Bu. Terus kan pas masuk bank itu kan ya ke Basuo Jawa kan. Hanya cari pas keluar udah ditunggu. Berarti diintai dulu ya. Nah, diintai dulu, enggak lanyo intai. Jadi enggak kena aduk. Ngomong apapun aduk cuma langsung tidak datang dipotong tas. Dengan adanya penyuluhan Kamtibmas ini merasa nyaman enggak, Bu? Iya, enggak apa-apa, nyaman. Nyaman ya. Nyaman. Jadi sasaran kita kepada masyarakat kita Corong Kamtibmas itu memasuki gang-gang perumahan yang ditinggal penduduk dan mengantisipasi curanmor serta jamret. Jadi supaya masyarakat lebih berhati-hati dan meningkatkan kepedulian masyarakat dengan poskamlingnya demi keamanan ketertiban masyarakat. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.